Oke, sahabat mancing, hari ini saya sudah sampai di pemancingan ya. Dan saya bakal langsung tes umpan yang semalam saya buat. Oke, umpan ini bahan-bahannya dari Dankau atau susu Dankau ya. Oke, ini umpannya saya kukus tadi malam. Buat teman-teman yang belum nonton videonya atau yang baru nonton video ini belum tahu cara membuat umpan ini, teman-teman boleh cek videonya di deskripsi video ini ya. Di situ sudah saya siapkan link videonya, tutorial atau cara racikan dari umpan ini. Oke, teman-teman, langsung saja ini. Saya mau racik, mau tambahkan sambal atau tuna kaleng ya. Oke. Dan di sini saya bakal tambahkan perangsang juga ya, cap abah. Perangsang biar agak wangi, dan di sini juga pakai kinoy ya buat pengerasnya nanti. Kalau kurang keras nanti bakal tambahin kinoy. Oke nih teman-teman, kita mulai racik ya. Kita racik umpannya satu aja ya, satu plastik ini. Soalnya saya mancing hari ini cuma sebentar doang ya, kurang lebih hanya ya sejam lebih atau 2 jam ya, karena waktunya mepet juga. Jadi ini hanya ngetes umpan aja ya. Umpan Dankau. Oke, kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Oke, kita haluskan nih. Oke, sahabat mancing, setelah umpannya halus, kita tambahkan sonbelnya ya, atau tuna kalengnya. Kita sonbelnya pakai sedikit aja, karena umpannya pun cuman sedikit ya. Kita pakai setengahnya aja yang kita pakai. Oke, biar agak ada aroma amisnya dan gurihnya gitu. Kita tambahkan sonbel. Oke, kita pakai setengahnya aja, kita haluskan sampai benar-benar halus juga ya. Kita haluskan. Wes. Ya. Oke, setelah sondelnya tercampur rata, kita tambahkan juga nih perangsangnya, perangsang ikan cap abah. Oke, biar ada aroma wangi-wanginya. Kita tambahkan perangsang ini juga, kita pakai setengahnya ya sesuai umpannya, karena cuman sedikit umpannya yang saya racik hari ini. Oke, kita pakai setengahnya. Oke, langsung kita aduk-aduk juga sampai benar-benar rata nih. Setelah perangsang ikannya tercampur rata, jangan lupa kita tambahkan kinoy ya, karena umpannya ini agak lembek ya, jadi kita perlu pengeras sedikit. Kita pakai sedikit aja nih biar agak keras. Sebenarnya sih pemakaian kinoy tergantung kita, kebiasaan pakai umpannya. Saya suka pakai umpan yang sedang aja gitu,
nggak terlalu keras dan nggak terlalu banyak juga gitu, biar kita taruh di kailnya biar enak. Itu terserah teman-teman ya, selera atau kebiasaan teman-teman menggunakan umpan ya. Oke, kita coba ya. Oke nih teman-teman, terakhir kita tambahkan keroto ya. Kita pakai keroto ini biar lebih gacor ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada keroto nggak apa-apa juga sih nggak pakai keroto, karena umpannya sudah lumayan nih, lumayan gacor. Jadi kalau pengen lebih gacor lagi, teman-teman bisa tambahkan keroto ya. Oke, biasanya di pemancingan sudah disiapkan ya keroto itu. Dan kita aduk-aduk lagi nih sampai benar-benar tercampur juga. Setelah ini kita langsung mau tes nih umpannya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, saya bakal buktikan umpan ini gacor atau tidaknya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, kita langsung coba. Bismillah. Ada pergerakan. Oke, kita hajar. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, umpannya ya sudah terbukti gacor. Mantap. Sampai kail belakang nyangkut. Mantap. Strike pertama lumayan. Oke, kita ambil kojanya ya. Kita cari kojanya. Jadi teman-teman, mantap kan umpannya? Oke. Gacor pokoknya. Umpan Denkau, Bos. Susu Denkau. Hai. Kita pilih koja yang enggak bolong nih. Waduh, kojanya jelek-jelek. Mantap pokoknya. Umpannya gacor nih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lumayan ya, yang lain pada bengong. Oke, mantap. Umpannya sudah terbukti ya. Oke teman-teman, untuk ikannya itu size nya itu 1 kilo 2 ya,
Jadi cukup besar, lumayan 1 kilo 2. Jadi dapat 2 aja udah balik modal. Mantap. Size-nya dan tarikannya juga lumayan. Tetaplah strike perdana. Oke, moga-moga yang lain cepat nyusul juga. Pokoknya joss lah, mantap. Oke, umpan dan kau bos. Oke, kita pasang kail lagi nih. Semoga strike lagi nih. Teman-teman perhatikan ya. Kita uncal saja. Mantap. Yang lain belum pada strike, bos. Saya baru datang langsung strike. Mantap lah. Ya sudah terbukti juga. Wish ada pergerakan lagi nih. Buset. Mantap nih. Yes. Sutrek. Hai. Mantap bosku. Woi, lumayan nih berat. 1 kilo 2. Jos ganjos pokoknya lah. Yang lain belum pada sutrek. Gua di sini langsung sutrek. Bikin gak enak aja. Ya, tapi gitulah kalau kita mancing di pemancingan, kadang saya juga ngerasain kayak gitu. Gua belum sutrek tapi yang sebelah udah sutrek. Gua juga ngiri biasanya. Tapi berhubung hari ini umpan gue lumayan nih, jadi gue gak kalah. Mantap. Oke nih teman-teman yang belum tahu umpannya yang saya pakai hari ini, yang saya racik hari ini, teman-teman boleh tonton videonya. Di situ sudah saya siapkan ya, di link deskripsi video ini saya siapkan link videonya, cara atau racikan resep umpan yang saya pakai hari ini. Di situ ada video pembuatannya ya, teman-teman boleh cek nanti, tonton videonya ya di deskripsi ini. Teman-teman klik aja linknya, langsung menuju ke tutorialnya. Oke. Pokoknya mantep lah, jos ganjos. Oke, teman-teman sudah terbukti ya.